Oke guys, sekarang kita lanjutin part 2-nya ya guys. Untuk sprintnya saya menggunakan mangkok stainless ini guys, yang ketebalannya sangat tipis. Oke ya, guntingnya pun udah gak terlalu tajam guys. Jadi saya buat sprintnya pakai ini guys. Oke, dan untuk armbar kita menggunakan baut 2 mili guys. Saya pakai baut 2 mili ya guys untuk membuat armbarnya. Oke, untuk pelengkap bearingnya kita menggunakan bekas semprotan ya guys, adanya aja lah. Untuk bearingnya kita lengkapin pakai semprotan ini guys. Oke, simak videonya guys biar kalian gak gagal paham ya guys. Kenapa dikasih ini bekas semprotan ini buat pemutarannya biar lebih sempurna guys. Oke. Oke, untuk penghubung bearing ke armbar kita menggunakan pralon dengan ukuran ketebalan 3 mm guys. Oke, dan ini cara saya guys. Kalian bisa pakai yang lain juga bisa. Oke. Ikutin langkah seperti di video guys. Oke, kurang lebih jadinya akan seperti ini guys, tapi ini belum jadi ya, kita akan rapikan lagi, kita akan kurangin atasnya dan biar nggak kepanjangan guys.
Oke, kita akan ukur sesuai tempat jarumnya, guys. Kita ukur dulu, guys. Kita pasin biar tidak kepanjangan. Oke, jangan di skip-skip videonya, guys, biar kalian gak gagal paham ya, guys. Oke, seperti ini, guys. Oke, kita amplas ujungnya bekas potongannya biar sedikit halus, guys. Nah, amplas dulu, guys. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, guys. Terus dukung channel ini biar channel ini terus berkembang, biar lebih semangat bikin kontennya, guys. Oke, dan untuk kabel dinamonya kita cukup diselipin aja kayak gini, guys. Nggak usah pakai solder ya, guys. Langsung aja kita puterin di sini, guys. Oke, ikutin aja di dalam videonya bila kalian ingin mencoba merakit sendiri ya, guys.
nggak jalan guys, ini nyangkut guys. Oke, kita kurangin lagi guys, karena itu apa mentok itu di sebelahnya, jadi nggak mau jalan. Oke, kita kurangin dulu guys. Oke, dan di depannya saya pasangin penahan biar nggak lepas ke depan saat pemutarannya guys. Ini pakai besi bekas itu tadi apa saklarnya guys, kita gunain sebagai penahan bearing depan biar nggak lepas ke depannya guys. Oke, guys, dan di sini saya gunain jarum bekas dan ujung grip bekas karena ini buat contoh ya guys. Kalau kalian mau ikutan ya tolong, kalau mau buat nato ya yang steril ya guys, yang baru pakailah jarum yang baru dan ujung grip yang baru juga, karena di video ini hanya buat contoh saja, jangan diterapkan kebekasannya kalau buat mau nato ya guys. Oke, terima kasih, pesan saya segitu aja, dan apabila ada salah kata-kata dari part 1 sampai part 2 ini, saya mohon maaf ya guys.